Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Gila, macet parah Malioboro. Gua nggak ngeh. Malioboro macet parah, cuy. Gila. Nggak enak banget kalau Malioboro jam-jam segini. Jakarta, ini Jakarta Timur ya. Ayo satu mobil lagi. Oke. Yuk, jalan. Gila, memang harus ada yang turun tangan ini salah satu warga. Kalau enggak digituin nanti bakalan beradu banteng enggak ya? Gila emang. Salut sih buat warga Jogja yang tanggap gitu, ngatur lalu lintas meskipun memang enggak diharapkan untuk mengatur lalu lintas, tapi karena ketangga mundur mas gila nggak sabaran amat ge. Nah, itulah salah satu akibat dari kemacetan yang mana bisa menyulurkan api emosi dari masing-masing individu. Jadi buat kalian-kalian yang mudah tersulut api emosi diri kalian, mending kalian jangan naik motor dah, atau jangan mengelilingi kawasan Malioboro. Karena itu bisa mengakibatkan gagal ginjal, serangan jantung, dan yang lain-lain. Waduh, ini kenapa sih nih? Ada masalah apa lagi nih? Ada masalah apa ini? Tahan mas, tahan, sabar. Gila emang orang depan ini. Gak sabaran kayak bawa motor itu. Seolah-olah itu jalanan milik dia sendiri. Padahal itu kan dari sini kesabaran itu diuji gitu kan. Memang sih panas, keringetan, ini segala macam. Tapi janganlah kalian bertingkah seperti itu. Itu gak fair banget dah. Dan gue bakalan membuat video ini terpisah. Karena ini spesial eksklusif buat sekitaran kawasan Malioboro. Ini macetnya parah banget, serius. Dan gue bakalan buka jaket nih, saking panasnya, gila emang. Malioboro panas banget. Dah, gue abis ini pengen tidur, pengen mandi. Ini gila Jogja. Wah, udahlah. Plat B, plat F, plat H, plat semua yang berasal dari Indonesia yang punya mobil tuh rata-rata udah pernah ke Jogja semua. Dan ini momen dimana mereka menghabiskan waktu di Jogja ya, buat bikin kemacetan, buat ini segala macam. Jadi para pengendara motor, kalian-kalian semua harus bersabar, sabar banget. Memang benar katanya kalau kita dilanda musibah ataupun banyak cobaan, itu mental kita diuji, guys. Jadi kalau ada orang yang mana dia itu bawa motor gak sabaran tuh, kayak gitu tuh, itu mentalnya terganggu itu. Serius, gue gak bohong. Karena bisa dilihat dari psikologinya. Gila tuh orang gak sabaran bener, anjir. Yang ku inginkan. Ha ha ha.
dikasih malah kabur. Kan aneh ya. Tuh tadi masnya pengen dikasih duit tapi malah kabur anjir. Aduh. Hingga saat kau tak kembali, kan ku pendam di hati saja. Hah, gila. Gua pulang aja lah mandi. Gila, parah banget gua panas anjir.